Perseru Seru yang kini penghuni peringkat ke-17 di Liga 1 akan bermain maksimal untuk bisa merebut poin saat melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Senin sore nanti. Perseru berharap bisa bermain bagus di depan pendukung lawan dan dapat pulang membawa poin. Sementara pelatih Persija Jakarta Stefanie Cugura mengaku senang Persija bisa kembali bermain di Stadion Patriot Bekasi dengan dukungan Jackmania dan berharap keamanan bisa terjaga di dalam maupun di luar stadion. Kita di putaran pertama cuma main 3 kali di awal pekan, terus sekarang kita sudah di putaran kedua dan sabar ini dekat di supporter buat supporter datang di sini lebih aman. Dalam pertandingan nanti Persija tidak diperkuat oleh 5 pemain andalan mereka, di antaranya Ismet Sofian yang terkena akumulasi kartu kuning. Arif Ridwan melaporkan untuk NET.